cordial and then you'll die. Okey, assalamualaikum dan hai. Pada hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita nak gunakan stepper motor pada microcontroller and IoT trainer board X22. Okey, untuk test hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita hidupkan stepper motor, dan apabila stepper motor telah hidup, kita boleh lihat stepper motor di sini akan berpusing. Okey, untuk penyambungan saya akan sambungkan saja pin stepper driver di sini pada pin Arduino Nano Nano Shield yang telah built in pada board ini. Dan untuk penyambungan, saya akan sambungkan saja dengan menggunakan jump wire. Okey, pada pin stepper driver di sini terdapat 4 pin, iaitu IN1, IN2, IN3 dan juga IN4. Okey, sekarang saya akan sambungkan dulu jump wire pada pin stepper driver. Okey, apabila saya telah selesai sambungkan jump wire pada pin stepper driver, saya akan sambungkan pada pin Arduino Nano Nano Shield. Okey, untuk pin IN1, saya akan sambungkan pada pin signal D8. Dan untuk pin IN2, saya akan sambungkan pada pin signal D9. Dan untuk pin IN3, saya akan sambungkan pada pin signal D10. Dan untuk IN4, saya akan sambungkan pada pin signal D11. Okey, sekarang kita boleh lihat pada stepper driver juga terdapat plus dan minus pin di bawah sini, di mana untuk minus merupakan ground dan plus adalah voltage. Dan sekarang saya akan ambil jump wire dan saya akan sambungkan jump wire ini pada pin plus dan minus di sini. Okey. Dan saya akan sambungkan pada pin Arduino Nano Nano Shield di sini. Untuk minus saya akan sambungkan pada pin ground A7. Dan untuk plus, saya akan sambungkan pada pin voltage A7. Okey, apabila saya telah selesai sambungkan jump wire, saya akan ambil kabel Arduino Nano dan saya akan cucukkan pada board Arduino Nano. Okey, sekarang saya telah buka coding untuk stepper motor, tapi sebelum saya uploadkan coding ini ke dalam board Arduino Nano, saya akan pergi pada bahagian tool dan saya akan periksa board yang saya gunakan adalah Arduino Nano, prosesor Atmega 328P Old Bootloader dan port yang saya gunakan adalah COM5. Jika anda semua menggunakan port selain daripada COM5, pastikan port yang anda gunakan adalah betul. Jika tidak, coding tidak dapat diuploadkan ke dalam board Arduino Nano. Okey, apabila saya dah periksa ketiga-tiga perkara ini betul, barulah saya uploadkan coding di dalam board Arduino Nano. Dan kita boleh lihat di sini di mana coding sedang dikompil. Dan apabila telah selesai dikompil akan keluar uploading, dan apabila telah selesai diupload akan keluar done uploading di sini. Okey, sekarang saya telah selesai uploadkan coding di dalam Arduino Nano dan kita boleh lihat di mana stepper motor telah aktif dan stepper motor telah pun berpusing. Okey, itu saja.